Prilly Latuconsina belak-belakan mengatakan bahwa penyanyi solo ternama tanah air ini masuk dalam kriteria pria idamannya. Siapa ya? Bagaimana diketahui bahwa belakangan ini Prilly Latuconsina menggeluti hobi baru, yakni menyelam atau diving? Ya, sosok tersebut adalah Pradikta Wicaksono, atau yang kerap disapa Dikta. Selain punya hobi yang sama, Prilly merasa bahwa Dikta adalah pria yang baik dan humoris, yang tentunya masuk dalam kriterianya.